Saudara, pasca pra peradilan, pegi setiawan dikabulkan, tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki belum dikembalikan ke Lapas Satu Cirebon, Jawa Barat. Ketujuh terpidana masih berada di sejumlah lapas di Bandung dan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Ketujuh terpidana, yakni Sudirman, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Eka Sandi, Jaya Supriyanto, dan juga Rivaldi, saat ini saudara masih berada di Lapas Bancai. Lapas Jelekong dan juga Rutan Bandung, Saudara. Ketujuh terpidana sebelumnya telah dipinjam oleh Polda Jawa Barat sejak 22 Mei 2024 lalu, satu hari setelah Pegi Setiawan ditangkap di Bandung. Lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kanwil Provinsi Jawa Barat dan juga Kemenkumham serta pihak Polda Jawa Barat terkait dengan rencana pengembalian ke para terpidana ini saudara dari kasus Vina ke Lapas kelas 1 Cirebon. Tujuh napi kasus Vina masih ada di Batu. Kalau untuk mengembalikan tentunya karena itu Polda, apa, pastinya Kapolda dengan Kakak nanti akan kembali, baru kita mendapatkan perintah untuk menerima. Sementara itu saudara kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku siap membantu keluarga Vina jika menemukan bukti-bukti baru kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Namun semuanya dikembalikan ke pihak keluarga Vina dan juga kepolisian. Kalaupun nanti saya mendapatkan informasi ya juga sama ya membantu untuk menyerahkan kepada penyidik atau kepada ke kepolisian yang menangani nanti, tapi semua ini kan tergantung kemauan dari kepolisian. Dalam hal ini, Mabes Polri mau tidak untuk mengusut, menggali dari nol, untuk mencari pelaku yang sebenarnya, untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya.